manfaat? Jawabannya iya, karena dalam hadis yang saya Allah akan mengeluarkan setiap orang yang masih memiliki iman walaupun sebesar partikel yang terkecil dari api neraka. Selama kita masih memiliki iman, maka tidak ada satupun ahli ilmu iman yang kekal selama-lamanya di neraka. Ia akan dimasukkan ke surga. Namun ini jangan sampai menjadi justifikasi ketika kita bermaksiat, karena tidak akan ada yang sanggup. Demi Allah, wallahi wa tallahi wa billah, kita tidak akan sanggup merasakan azab neraka. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Karena tidak ada kematian di sana. Dan azab yang paling ringan, sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang dipakaikan sebuah atau sepasang sepatu yang terbuat dari api neraka, maka otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Dan ini menarik. Nabi mengatakan dia dipakaikan sepatu dari api neraka, lalu otaknya mendidih. Kita tahu bersama bahwa bagian tubuh yang paling jauh dari telapak kaki kita adalah otak. Jadi kalau otak mendidih, bagaimana dengan anggota-anggota tubuh yang lain? Dan kita tahu bersama satu hari di sana seperti 50 ribu tahun di dunia. Coba tuh tanya orang-orang yang dipenjara selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apa yang mereka rasakan? Jangan pernah merasa aman. Karena banyak orang yang meremehkan masalah ini. Ustadz gak masalah deh Ustadz, yang penting kan masuk surga juga. Saya sudah biasa transit loh. Saya suka transit di Dubai, di Abu Dhabi, di Sydney, di Amsterdam. Beda. Ini adalah tempat yang paling mengerikan.